Pemirsa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerjasama dengan UPT Balai Latihan Kerja mengadakan pelatihan budidaya madu alam bagi warga. Pelatihan tersebut yakni dalam rangka mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sumedang. Disnaker Trans Kabupaten Sumedang dan UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Sumedang mengadakan pelatihan budidaya madu alam di Desa Citengah, Kawasan Curug Cigorobog, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Tujuan pelatihan tersebut yakni mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sumedang dan mendorong nilai perekonomian warganya. Dalam pelatihan tersebut, pihak Disnaker Trans Kabupaten Sumedang didampingi UPT Balai Latihan Kerja melihat secara langsung dan melakukan pembinaan proses pembudidayaan lebah hutan sampai bisa menghasilkan madu untuk dijual dan dikonsumsi. Kepala Disnaker Trans Kabupaten Sumedang Asep Sudrajat mengatakan kegiatan pelatihan budidaya madu alam diharapkan selain mampu membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 juga bisa mendorong perekonomian warga. Dan ini juga kerjasama dengan ITB. Nanti dari propolis. Nah, jadi akan mengembangkan propolis kerjasama hasil penelitian ITB, binaan ITB. Skill Development Center ini salah satu workplace-nya yaitu lebah madu. Dan ini terus akan dikembangkan sehingga nanti Sumedang menjadi kabupaten madu gitu kan, khususnya di kawasan Citengah. Pak, ini sasarannya untuk terdampak COVID juga Pak, untuk pelatihannya Pak? Oh ya iya, pengurangan pengangguran, kemiskinan, UKM, jadi dampak COVID. Ini dampak COVID ini kan banyak yang nganggur-nganggur gitu kan. Nah ini 30 saja plasmanya, ini bisa berkembang menjadi 300 karena potensinya di Citengah ini sangat memungkinkan. Madu di sini gimana Pak? Alhamdulillah kalau produksi madu di sini ini udah lama, satu bulan kita bisa menghasilkan 50 kilo dari sini Pak, dari semua jenis. Ada jenis apa aja Pak di sini Pak? Yang di sini dari jenis biroi, lapisep, itama, burat baret, si kuning emas, sama trompet. Kalau pemasaran sendiri gimana Pak? Kalau pemasaran saya sendiri bebas. Kalau mau jadi laseres silakan datang aja ke tempat sini gitu. Ini madu asli semua di sini Pak ya? Dijamin Pak, madu murni di sini Pak. Asep Sudrajat menambahkan, pelatihan budidaya madu alam merupakan bagian dari program-program Skill Development Center atau SDC. Semoga dengan mengikuti pelatihan warga bisa terbantu dan nantinya tertarik untuk ikut membudidayakan lebah madu hutan yang sudah ada di Kabupaten Sumedang. Pelatihan budidaya madu alam bisa digeluti oleh siapapun karena tidak banyak mengeluarkan biaya. Pelatihannya pun langsung di tempat budidaya lebah madu. Tujuannya yakni agar warga lebih mengetahui secara detail cara dan teknik budidaya lebah madu. Diki Guntara, Bandung TV.